apa kaget gua kabur lari 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 lah terbuka dong biar bisa gua lewat kunci. Oh ya udah bisa terbuka. Ah pocong. Hello, what's up guys? Balik lagi sama 5 Dead. Dan kali ini gue pengen mainin game horror lagi. Lagi. Kenapa harus game horror lagi? Tapi bagus ya, soalnya ini buatan Indonesia. Dan gue tuh sangat pingin mengapresiasikan dan memberitahu publik kalau ada game Indonesia yang keren lagi ya. Sebelumnya, kemarin ada Pamali dan sekarang ada Keramat. Nggak tahu yang mana duluan, jadi kita langsung play aja ya. Keramat. Keramat ini yang biasa kita waktu mandi, keramas. Apa sih? Oke, kita play aja lah. Sinopsis, Kampung Rawa Angker adalah lokasi yang dikeramatkan oleh sebagian warga. Di sini kalian bermain sebagai gadis kampung bernama Bulan. Oh, jadi gua namanya Bulan. Kalian harus membantu Bulan untuk mencari tahu kebenaran tentang mitos yang ada di Kampung Rawa Angker. Oke. Oh, ini ada misinya, yaitu adalah hindari kejaran makhluk astral yang menunggumu. Oke. Melarikan diri dari Kampung Rawa Angker dengan selamat. Siapkan nyalimu. Ini yang terakhir gak enak banget. Siapkan nyalimu. Gak siap. Tolong. Gak mau diri. Tolong. Aduh. Loh ini kenapa? Kursor gue masih nyangkut di sini. Gak apa-apa. Yaudah. Ya ampun. Kita lihat-lihat dulu lukisannya. Ya ampun. Ini di kamar gue. Ini di kamar gue kenapa? Oh bisa hidupin enter. Kamar gue kenapa gini banget fotonya. Lemari gak bisa dibuka. Oke. Ada kasur biasa, bantal, terus ada kaman. Ini Bulan kah? Ini Bulan ya, tapi kok kayak artis ya. Press A to open. Oke, kita kedorong dari pintunya. Oke, misi. Misi. Cara ngedepin lampunya gimana? Cara ngedepin lampunya gimana? Oh kita nggak bisa hidupin lampu ya. Tadi ada saklar tapi nggak bisa hidupin lampu gua. Oke kosong nih. Itu kosong apa ada E-nya? Aduh gua ketawa ketawa ntar gua kaget mati gua ini. Ada mata. Mata yang ngeliat siapa? Messi. Kita lihat dulu ini keluarga siapa. Center gua langsung jadi mati ya kalau dekat. Ada sofa tapi nggak ada apa-apanya. Verbal. Nama TV-nya Verbal. Misi kursor gue kenapa ya? Kenapa kelihatan di sini dah? Kaget gue kan? Kaget gue. Ah, aduh, gue lagi ngomongin kursor loh. Mana dia tadi hilang? Oke, kita bisa keluar. Welcome. Ini dapur. Welcome. Tuh kaget gue. Sumpah, gue boleh nggak main ini gak sih? Aduh. Ini bener-bener rumah yang Indonesia banget ya teman-teman ya. Waduh, motor gue keren banget nih. Ini apa nih? Misi. Itu gangnya kenapa? Ya ampun, ada hantunya. Ya ampun, gak mau. Nggak mau. Ini kenapa kursor gua ada sih? Ganggu banget dah. Ya nggak apa. Kita masuk rumah orang lain bisa nggak? Nggak bisa. Oh, kita bisa lari, teman-teman. Oke, di sana jaga hantunya soalnya gua nggak mau. Kita nggak bisa lari rumput ya? Nggak bisa lari rumput, teman-teman. Oke, kita nggak bisa lari rumput. Kita sini aja. Berarti gua terpaksa dong itu. Lewat hantunya. Halo. Halo Mbak Kunti, jangan kagetin gua ya. BTW kenapa Bulan ini dicari hantu sih? Untung dia cuma ketawa doang ya. Oke, sini kosong. Situ lurus. Waduh, itu lurus. Kayak apa gitu ya. Kita nggak bisa masuk rumah orang ya, nggak bisa. Berarti kita nggak bisa masuk rumah orang. Ada gerobak. Ini orangnya udah tidur semua apa gimana sih? Bisa kebuka dong. Gue lihat apa tadi nggak mau. Itu apa? Itu poci. Ini pocong ya? Kayak orang tidur. Ini pocong ya?
Ya ampun, maaf, maaf, maaf. Tuh kan orang meninggal tapi nggak ada yang ini, nggak ada yang jagain. Tapi ada darahnya di sini. Halo. Gak bisa buka pintu ini. Kita coba ke atas. Halo. Darahnya hilang, teman-teman. Ya ampun, kenapa banyak banget? Halo, kok dia tidur sih? Terus gue harus ngapain? Ih, mana ada lukisan itu lagi di sebelahnya ini. Lah, jasadnya kembar, guys. Ini kembar loh ini. Mayatnya main bawah, coba deh. Gue lihat yang bawah ya. Kembar loh sama yang bawah. Si... Hilang! Hilang! Hilang ya ini bawah, hilang. Hilang. Hilang juga yang di sini. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Gua dapat kunci. Ketawa-ketawa mulu tuh, sumpah. Sumpah itu ketawa-ketawa mulu loh. Ini kayak ada jalan tapi tembok. Sumpah, kuncinya buat di mana, teman-teman? Aduh, ketutup lagi. Ah, poco. Pocong, pocong. Pergi. Aduh, ini jam sekarangnya banyak banget dah. Pergi. Kaget gua nggak mau. Gua kesini dah. Ini jalan keluar kan? Gua nggak bisa kesini gua. Gua nggak bisa kesana teman-teman. Ini bisa nggak? Ini nggak bisa kesini. Terus gue harus kemana? Ada kunci. Gue kesini gak bisa ya. Sorry ya teman-teman, ini kursor gue kelihatan kayaknya. Jadi gue ini pakai dua monitor. Jadi kalau gue geser ke kiri, jadi otomatis kursor gue ke facecam gue, teman-teman. Ya udahlah. Kita cari jalan dulu ya. Kita dapat kunci, ada kunci emas tapi gue nggak tahu pakai yang mana. Ini bukan, ini rumah kita tadi sih. Bentar, kita cek rumah kita dulu ya, siapa tahu ada kayak pintu-pintu yang kekunci itu bisa dibuka. Enggak, ini nggak ada. Coba kita ke atas dulu, kayaknya nggak ada sih. Ini ya nggak ada. Berarti kita harus cari tempat lain yang bisa kita pakai kuncinya ya. Tadi ada yang tembus apa sih? Oh, tong sampahnya. Tong sampahnya tembus, teman-teman. Gak bisa kita ambil ya, gak bisa. Oke, ada kurungan ayam, tapi ayamnya gak ada. Kayaknya tadi ini gak hidup deh lampunya. Sekarang hidup. Gak bisa dipakai, teman-teman. Gue bisa ke sebelah dong. Bisa lompat gak? Gak bisa. Oh, sebelah tapi gak ada apa nih. Gue masuk sini juga nggak bisa. Oke, kita jalan dulu lagi. Ini nih TPU Rawa Angker. Waduh, nggak mau. Gue nggak mau. Gue harus kemana nih? Misi. Gue niat baik. Wah, bisa diinjak lagi. Maaf. Gue cuma numpang lewat. Gue cuma numpang lewat, please. Ini ada yang diambil gak sih di sini? Oke, kita bisa. Terkunci. Jadi kita harus cari kuncinya. Aduh, serem banget lagi. Sini gak ada yang bisa diambil ya? Ah, gue lari aja lah. Waduh amat. Oh, ini ada rumah. Isi. Si om. Ada kunci lagi, nice, oke. Sesuatu mengikutimu. Apa? Kuntilanak menangkapmu. Hah? Kuntilanak menangkapku? Mana? Tadi dibilang kuntilanak menangkap gua. Mana kuntilanak? Gua harus ngulang itu, kunci gua hilang. Kayaknya kita harus langsung lari deh. Sini.
Pokoknya dibilang ada yang sesuatu mengikuti. Eh, gua kenapa ketoprong nih? Tuh kan? Pulang lagi. Gua tadi enggak bisa lewat, teman-teman. Lah, gua salah masuk. Sorry. Gua salah masuk. Kabur. Gua salah masuk. Wah, gua enggak bisa. Wah, mana jalannya nih? Wah, jalannya ketutup. Gua harus lewat mana nih? Jalannya ketutup, teman-teman. Tuh, kuncinya hilang lagi. Gua ketangkep ya. Nah, jadi gua setelah ambil kunci nggak bisa lewat sana, teman-teman. Ini rumahnya kuntilanaknya sini, tuh kan? Woi, lu nangkap gua tadi ya? Halo, kayak manusia. Tuh, dia ketawanya keras banget dah. Gua harus gimana biar bisa lewat gitu? Sesuatu mengikutimu. Oh ini. Wah, ampun mak. Tuh kan hilang lagi. Ya ampun, gua nggak ngerti sumpah ini. Gua ngambil kunci, tapi jalannya ketutup. Gua harus apain kuntilanaknya? Gua coba kabur ya. Tuh kan sesuatu mengikutiku. Gua mau coba kabur. Tuh, tapi hilang. Gua harus kemana gitu? Bentar, kita ulang lagi ya, coba ya. Kuncinya ada. Tuh, gua ambil. Apa gua nggak boleh hidupin lampu kali? Coba deh. Kalau gua nggak hidupin lampu, gua dikejar nggak? Sama dikejar. Tuh, hey, sini lo. Oh, gua ketangkep. Jadi gimana dong caranya supaya gua nggak ketangkep? Kuntilanak. Tuh, dia di sini rumahnya. Halo. Gua berduaan di rumah kuntinya. Terus dia ketawa-ketawa lagi, tembus tembok lagi. Wey, mau dugem murah. Bentar, gua harus gimana ya? Soalnya nggak ada jalan lagi, teman-teman. Tuh, kunci hilang. Kuncinya kenapa bisa hilang? Kunci gua hilang, teman-teman. Gue balik lagi nih. Kunci ditemukan. Oh, kuncinya tiba-tiba ada di bawah sini dong. Oke. Oh gitu. Jadi cuma tinggal kita jaga jarak aja sih kayaknya sama kuncinya. Terus kita bisa lewat sini. Yay. Si Om. Setelah berhasil melewati areal perkuburan, Bulan tiba di perbatasan kampung. Aura mistis masih menyelimuti dirinya yang membuat Bulan masih dalam teror makhluk asal. Oh iya, jadi kita diteror dari tadi ya. Jadi sekarang ada objektifnya itu hindari kejaran makhluk asal. Oh, sama ya. Temukan jalan pintas untuk keluar dari kampung. Oke. Oke, kita lanjutlah. Oke. Tadi kita udah lewat sana kan. Jadi kita sekarang harus lurus sini. Siom. Halo. Yang listrik, lampunya. Ini warganya kemana semua gitu. Terus lampunya nggak ada. Kenapa si Bulan bisa nyangkut di tempat-tempat kayak gini ya? Bukan, ini kayaknya rumah angker gitu. Ntar ada lagi kuntilanak. Aduh. Waduh, ada kendi kayak tempat-tempat pesugihan gitu ya. Pintunya nggak bisa dibuka. Ada kendi sih. Cuma ada lampu, nggak ada apa-apa lagi sih, gelap. Biasanya hantunya tuh ngagetin gue ini depan pintu loh, teman-teman. Oke, kita balik sini dulu ya. Waduh, ini tempat pembuangan sampah kan? Kawasan terlarang. Waduh, kawasan terlarang. Enggak.
Gua enggak mau ke sana. Gua mau ke sini aja. Halo. Gua enggak ganggu. Kita ke pondok dulu ya. Ini ada dus-dus banyak sih. Jangan ngagetin, please. Oke, itu enggak ada apa-apa. Ini apa nih? Pohonnya tembus tembok. Pohonnya tembus tembok. Oke. Kayaknya kita bakal mencari sesuatu, mungkin ada item apa ya di sini ya. Waduh, ada pohon tumbang loh. Enggak bisa dilompatin gitu. Apa ini tulisannya? Temukan kunci gerbang penjaga. Oke. Ih. Gua kira penampakan. Kayaknya kunci gerbangnya itu di rumah lurus ini deh. Nah, di kiri ini. Eh, ini apa? Oh, ini rumah tadi ya. Eh, mana sih? Temukan di mana ya? Gua takutnya di ini, di lukisan-lukisan hantu ini. Temukan kunci. Di mana kau kunci? Datanglah. Kayaknya yang sini ya. Waduh. Waduh, kita gak bisa lewat dong sekarang. Nice, gak bisa lewat sekarang. Nice. Tiba-tiba tertutup oleh akar-akar pohon ya. Mana kuncinya ya? Tadi gue disini gak ada hantu, sekarang ada hantu. Mati gue. Oh my god. Yes, gue dapat kunci. Kabur. Gue dapat kunci tapi gak bisa kesana weh. Tadi seru temukan kunci, gue udah temukan kunci. Tapi gak bisa lewat. Ya udahlah, kita jalan-jalan dulu lah. Waduh, tiba-tiba ada lilin di sini, gak enak. Perasaan gue gak enak. Misi... Bah! Apa nih? Wah! Apa itu? Gue dapat dua kunci. Apa, kaget gue. Kabur, lari lah. Terbuka dong biar bisa gue lewat kunci. Oh ya udah bisa terbuka. Ah, pocong. Pocong udah buka dong. Open sesame. Oke. Okay. Apa itu rumah hantu ya, rumah hantu. Sumur. Ada sumur. Duh, ini gelap banget. Ini banyak sampah banget. Ini kenapa si Bulan bisa tersesat ya, terperangkap di desa kayak gini ya, desa nggak ada penghuninya. Bulan ngapain ke sini, Bulan? Waduh, suaranya kalau pas masuk rumah tuh kayak bergema, teman-teman. Keren banget. Oke, misi. Waduh, ada gamelan lagi. Ini bisa dibuka nggak? Halo, ada lilin. Biasanya sih kita harus ke tempat lilin-lilin gitu untuk nyari petunjuknya. Kalau ada lilin biasanya ada petunjuknya gitu. Sapu. Ada lukisan. Gue gak bisa kesana. Kalau gak ada gamelan, teman-teman. Waduh, ini rumahnya luas banget dah. Terus ini ada ruangan putih gitu, apa ya? Ini ruangan kosong loh. Oke. Misi lukisan pohon, misi dapur, minum air. Ya ampun, lagi dong ada lukisannya ini. Ih, bisa kita ambil. Lukisannya bisa kita ambil, teman-teman. Waduh, apa itu pecah. Misi, ini ada petunjuk lukisan apa nih? Cari 3 lukisan penghuni rumah. Oke. 3 lukisan, gue kayaknya udah dapat 1 nih kan. Gue udah dapat 1. 3. Apa nih? 2, 3, 1. Oke, 1 gue udah dapat. Itu lukisannya. Oke. Gue juga tadi lihat kan di sana. Di mana namanya? Di itu. Terkunci, oke. Di sini ada nggak? Oh, nggak ada. Tadi gue juga ngelihat sebelum sini, sebelum ada penampakan pocong itu. Misi. Waduh, ini ruangannya banyak banget, teman-teman. Tapi nggak bisa dibuka.
Misi. Kita bisa keluar. Kita bisa keluar. Lihat di luar. Aman, aman, aman. Di sini nggak ada lukisannya. Kita nggak bisa hidupin ya. Ini itu apa, lampu apa itu? Kenapa kedip-kedip? Ini bukan nggak, ini nggak bisa diambil. Kendinya juga bisa diambil. Oke, misi. Ini kosong loh. Kosong, di mana lukisannya? Ini kah? Lengser wangi. Aduh, mati gua nih. Ada jelangkung lagi. Aduh, mati gua nih. Gua dapat lukisan entah dari mana itu ya. Aduh, mati gua. Kabur aja. Kabur aja. Gua dapat 2. Oke, yang ketiga di mana dong? Gua udah sampai atas loh. Gua udah sampai atas loh tadi, teman-teman. Dan kayaknya di atas nggak ada. Mana lagi ya lukisannya? Ya ampun, lukisan ketiga yang mana lagi? Lukisan ketiga di mana kamu? Apakah kita harus main gamelan dulu? Lukisan ketiga di mana kamu? Oh, ini kayaknya di sini. Oh, dapat. Oke. Okay. Sudah dapat 3. Let's go. Kita pasang. Coba kita pasang terus kita lihat ya apa yang terjadi ya. Oke. Okay. Sudah 3. Kebuka ya pintunya. Oh iya, kebuka. Udah kita taruh 3 terus kebuka. Terus kita ada di mana nih? Rumah lagi dong. Apakah akan ada teki-teki lagi sih? Berhasil dong. Bulan kini berada di sebuah gedung tua. Namun ia tetap harus tetap waspada dengan keberadaan makhluk astral. Apakah ini jalan keluar dari kampung Rawa Angker? Objektifnya eksplor gedung tua dan temukan jalan keluar. Jadi kayaknya ini terakhir, ini yang terakhir nih. Jadi kita langsung main aja ya. Gue maunya putusin, tapi yaudah karena ini kayaknya udah terakhir, gue langsung mainin aja ya. Bulan ini berada di sebuah gedung tua, namun ini tetap harus tetap waspada dengan keberadaan makhluk astral. Explore gedung tua dan temukan jalan keluar. Oke, okay, let's go. Kita explore gedung tua, temukan jalan keluar. Di gedung itu disini tempat hukuman para dewa. Oke, okay. Sudah berada di gedung tua. Itu kayak ada hantu, tapi enggak. Ini gedung tua yang tadi kita baru masukin. Ini terkunci. Apa gua harus ke atas dulu ya? Terkunci semua dong, teman. Terkunci semua. Mau kemana? Waduh. Ini kebuka ya? Oke, ini kebuka. Kebuka satu ruangan, tapi ini kosong. Gak ada apa-apa. Kosong. Ini apa nih? Warning. Cara penggunaan kloset agar tidak mampet. Setelah tai itu keluar dari asshole, segera di flush atau dipencet agar tai mu itu masuk. Jangan ditunggu sampai numpuk baru pencet dan dia kloset mampet. Aduh, ada-ada aja sumpah. Kayaknya gue ngeliat meme-nya itu di mana gitu ya. Ada meme-nya gitu lah. Mau kemana? Katimu. Jadi kayak kita harus ke atas ya, teman-teman. Karena itu pintunya ketutup semua. Dan cuma satu pintu yang kebuka. Banyak banget yang terkunci. Terkunci aja semua. Bentar, gue liat kuntilanak ya tadi. Oh iya. Woi. Apa ini? Kipas angin. Lemari. Lemari gak bisa dibuka. Oh, ada jalan. Lemari bisa kegeser, nice. Ini apa? Oh, ada kuncinya, nice. Ayo main.
Bentar. Ini kayak petunjuk, teman-teman. Lantai 1 sama lantai 2 ya ini. Jadi kita yang di kiri kan. Ini ada tembus. Terus kuncinya itu buat yang pas di bawah tangga ya, pas depan depan tangga. Tuh, serem banget nih. Siapa sih kunci? Oke. Loh. Ada yang gedor-gedor. Mati gua. Ada yang gedor-gedor. Ada yang gedor-gedor. Tadi ada yang gedor-gedor, sumpah gua dengar. Hantunya hilang. Oke, nice. Nice sekarang. Aduh. Merinding gua dengar suaranya. Kayaknya ini dia tadi. Kalau benar kan sesuai map. Ya ampun, lagi-lagi gua ketemu pocong. Oke, gua dapat kunci. Takut. Merinding sih. Tuh kan, ada yang gedor-gedor pintu gua. Takut, iya, takut sedikit. Kayak ada suara sapu. Gue dapat kunci tapi nggak tahu ini kunci buat yang mana, teman-teman. Tuh, ini yang kamar kosong. Oh, buat ini. Halo. Oh, ada jalan pintas lagi, ada jalan pintas. Geser. Oke, nice. Kabur. Lari. Cari center atau lari. Gue lari aja lah kalau gitu. Kayaknya senternya di sekitar sini. Soalnya ini cuma ada ruangan kosong doang, nggak ada apa. Ya udah, gue lari aja. Makin keras suaranya. Center, gue nggak lihat center. Center ditemukan. Oke, nice. Wah, dikejar gue. Mati gue dikejar. Kabur. Center gue baterainya habis, teman-teman. Berhasil akhirnya. Kita setelah berhasil kabur dari kejaran Nana, kini bulan berada di suatu tempat yang asing. Emosi dan rasa takut sedang menyelimuti bulan. Pilihan ada di tanganmu. Cari jalan keluar dari gedung gua. Ini bisa di stop dulu gak sih? Gua udah main agak lama loh. Ini bisa di pause gak sih? Takutnya kalau gua keluar, ntar malah ngulang dari awal lagi. Jadi gak bisa ya. Jadi kayaknya emang harus lanjut nih. Yaudah, gue lanjutin aja ya. Mungkin ntar kalau kepanjangan videonya bakal gue potong ya. Oke. Gue di gedung tua lagi. Oke, gue langsung kabur aja. Lari. Waduh, ini ada lubang dong. Waduh! Ada apa sih namanya tuh? Lupa gue. Ya itulah. Gue main itu dulu waktu SD. Gue main jelangkung. Iya, jelangkung. Gue pernah main itu tau. Teman-teman. Halo. Wow, gas LPG warna biru. LPG pegalon. Palu. Dapat palu, teman-teman. Duh, dia nangis-nangis lagi. Waduh, ini gede banget. Mau kemana? Katimu. Terkunci. Gua harus palu apa ya? Aduh, dia nangis, teman-teman. Gua bisa palu ini kali ya. Bonekanya hilang loh. Bonekanya hilang loh. Apa yang bisa gue palu di sini? Ini kali. Aduh, dia nangis lagi. Tolong. Palu. Gak bisa. Palunya buat apa nih? Pasti ada sesuatu yang harus dipalu. Ih, gue kira hantu. Apa yang bisa kita palu? Ini belum ada apa sih yang bisa kita palu. Ini juga kekunci. Gua mau coba ini kali ya. Enggak. Oke, gua coba balik dulu lah ya. Apa ini ya? Kemari. Wah, ada bonekanya di bawah. Bonekanya di bawah, gua nggak tahu kemana. Lari, dikejar. Lari, kemana? Mau kemana? Nggak tahu. Ah! To be continue, act 2.
Okay. Ini lumayan sih jump scare-nya di awal-awal tuh, jump scare-nya benar-benar jump scare banget teman-teman ya. So guys, jadi udah selesai nih dan ada act 2-nya. Mungkin ntar gue bakal mainin act 2-nya. Dan menurut gue ini gamenya cukup menyeramkan juga. Dan ya, jump scare-nya juga oke. Apalagi pas di lagu Lingsir Wengi itu, waduh gue merinding banget sumpah teman-temannya. Dan ya, ini gamenya bagus juga. Thank you banget buat developer Indonesia. Semoga gamenya banyak dimainin. Dan nanti semoga teman-teman bisa tetap support sama developer-developer dari Indonesia yang buat-buat game dari Indonesia, supaya game Indonesia itu naik. Oke, dan ya, mungkin segitu aja gue mainnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan see you next video, dan bye-bye.